Wafat tanggal 23 Juli 2015, Partai Bersultan Almarhum Presiden keempat Kyai Haji Abdurrahman Wahid genap berusia 17 tahun. Dalam rangka merayakan hari lahir PKB, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menggelar istighosah dan santunan bersama ratusan anak yatim. Acara yang dibuka oleh Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, dihadiri oleh sejumlah elit DPP PKB, jajaran kabinet kerja asal PKB, Menpora Imam Nahrawi, Menaker Hanif Dahiri, dan Menristek Dikti Muhammad Nasir. Tak ketinggalan, turut serta dalam acara ini, Ketua Fraksi PKB DPR RI Helmi Faisal Zaini, Fathan Subhi, Saiful Bahri, dan lain-lain. Dalam peringatan Harlah PKB ke-17 kali ini, Muhaimin mengingatkan kondisi Indonesia masih jauh dari harapan dan cita-cita pendiri bangsa. Kemiskinan dan pengangguran masih tinggi di Indonesia. Dengan hadirnya PKB, akan membuat permasalahan akut tersebut berkurang. Bersama PKB, kita akan bekerja keras, berjuang sekuat tenaga, sesuai dengan kemampuan dan kemauan yang dimiliki. Selain itu, Muhaimin mengungkapkan rasa syukurnya karena PKB di usia 17 tahun pada Pileg 2014 lalu menjadi partai Islam terbesar di Indonesia, yaitu dengan perolehan suara sebanyak 12 juta. Alhasil, banyak jajaran kader PKB yang kini bisa duduk sebagai menteri, anggota DPR RI, dan anggota DPRD. Semoga PKB tetap berdiri konsisten sesuai ajaran yang dimiliki dan bisa menang pada pemilu 2019 mendatang. Sungguh rasa syukur, bahagia dan bangga di hari ini usia PKB yang kita cintai ini telah memasuki usia yang cukup matang. Tahun ini PKB harus menjadi partai anak muda terwujud. Amin ya Robbal. Amin. PKB akhirnya tahun 2014 telah mencapai target menjadi partai Islam terbesar di Indonesia. Jumlah pemilihnya 12 juta orang pemilih. Dengan doa anak-anak semua kami ini istiqomah dan konsisten, tidak mementingkan pribadi, tetapi mementingkan perjuangan partai ini. Amin. Amin ya Robbal.